Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini sahabat-sahabat tani dimanapun berada, kita lakukan pembajakan di lokasi atau area rencana penanaman tanaman jagung. Ini sangat bermanfaat sekali. Dengan memakai alat dan traktor seperti ini membuat tanah yang awalnya tandus ini bisa kembali subur. Jadi ini sangat membantu sekali kita para petani untuk melakukan penanaman tanaman palawija, apakah itu berupa jagung atau tanaman palawija lainnya. Ini sangat baik sekali. Ini baik sekali sahabat-sahabat semuanya. Tanah kembali menjadi subur. Jadi ini luasannya sekitar kurang lebih 2 hektar. Jadi insya Allah mungkin akhir bulan 12 kita akan melakukan penanaman. Jadi ini juga kawan-kawan semuanya sudah melakukan penyiangan di kebun masing-masing. Apinya sudah menyala. Jadi yang lainnya ada yang sementara melakukan penyemprotan rumput. Jadi yang alhamdulillah yang satu ini sudah selesai di hand traktor. Jadi ini kawan-kawan semuanya ini saling membantu. Jadi di lokasi ini ada beberapa petani-petani yang saling membantu ketika ada melakukan seperti penanaman atau pembersihan kebun gitu. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, ini area perkebunan tanaman jagung. Ada yang sebagian menanam, ada yang belum. Jadi ini sangat menginspirasi sekali. Kebetulan sore ini kita berada di lokasi teman-teman semuanya. Jadi ini sangat baik sekali kawan. Tanah sudah kembali subur. Awalnya tandus, tapi alhamdulillah dengan memakai alat hand traktor seperti ini membuat tanah menjadi subur kembali, dan insya Allah hasilnya juga akan memuaskan nantinya. Jadi oke, sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.